hati-hati urinam tetuk lintu baru ngiang bupengu menyaka rencana jadah jie pukul mak telangke hai tunggu selangke niwajak klai tiak tengah huru kuna u di lintu baru pijak kun dalam agama kepurna amanan nyagenuk mukawin dengan terawan urinam jak klai uro ya u bupengu jak putruk kalan budik biar ugomong sakit hati tapi menyelawatnya kenapa ya ada purna li cekala awai ababa terubak piat padumbah nan lam mulai kaya doa padumbah kutai na kaya dudum gelum padumbah kali bila hai kibahal ikut honda tapi menai dua melikut megi alam Allah hai mak bu ni jaga darah bu igi agam ilwa igi walaupun jilbab bak boleh cukup mahir ragot hat lagi liat dah bergantau hai mata nyoh tapi kalan dah bantar roh pihana kurung nan kalan tapi punya urah awak kan tabuta yang gelik geduk likut honda anak agam yang gelong menikah tabuta tat memang hampir tidak ada punya awak-awak lagi anak ino mihana itu mepang likut honda anak agam hana lom keren udip yang punya anak ino pulam ka kamu daleh ke tunangan ya anak tunangan pilih ho dulu itu butuh mana ilum pernah lom kalan bangga rubah hati ruang anak agam itu di eh habis menan lumpuh melek mata lom kalan ya Allah rangku so sakit kena bantu rupanya akan awak sakit cik menang keadaan yang kalau jen teuro beja ke fitnah abalo beja ke abalo rekayasa saya tidak mau memfitnah muno di ia di onda di ceruk abe ragu orang upina pekakah ada ruang naga mendu dia naga hana le ule ule katinge dia menang kalupi ya ge hana itu puru kan anda ailu ji ji jaro ulikor dia menang jaro kau ulikor de ulikor gede jaro ji bahaya dah jaro iya very danger bahaya dah ngoy yang jero iya nyo aja bahaya dah kau liko juga deh ada buruk tu ni nah memang ini juga aja bagian cleaning service jero iya bagian kebersihan ni ada buruk tu ni nah menggerak-gerak garo sinang lata-lata halak Allah bambek Allah ma Allah hajar ape pale di mana yang pegah kutu apa gede kan kutu apa buat kutu kutu tak apa-apa nah itu yang hana di ibu tuh geladak lagi kebiri kali saya man pajai rasa teloh tengok dekat tengai peluk usah tengok kan yang jaga baru tengai peluk usah tunggu anak pun remayang anak gak irilu kita aja bayi mau bayi ti si nanti tengok lagi si bin wahde tengok iti enak hana le kata ke sambil kalau si bin wahde hana le oi mengkawila wala eh nunggu buka jik mengkawila wala eh minyata yang kau pernah maaf ya adik-adik sekalian maaf ini kemungkinan yang buruk sekali saya sampaikan semoga tidak terjadi minyak terjadi nyo paki dengkum tua mesti jis sempat tajuk yang kengken ke anak agam sampai tengok kau wih tetap ke cowok mana tak demi ajuk nyan hana lompah daudib jauh tu jauh jauh Alia dicok adanya, alia dicok ada aslinya. Lagi urung mesti kali cok you know. Mediti adinan bali tiinan. Okeylah kalau dia mau menikah. Kalau dia mau menikah artinya apa? Memang dosa tetap ditanggungnya. Dosa tetap tenggum dua, dosa tetap. Tetapi idonya karena kamu tok male ya karena tuom kawin. Menyahem kawin. Iti enan. Jika ada lain yang kriah bomi. Pakai mendakan dek bang sampai ate hanam gawe ngelong telefon begah ham gawe pun sampai ate mang ke pegate kang gute bang kan jaka kang jaka kanya mang ke pegate bo menyanyai ke nanda kate de nanda kate de de nanda kate de ah ja alam tengo anjay klep kaja oi muka wei lawa lain gaji muka wei lawa lain dia muka wei lawa lain itu pun pergi bayu apon bayu malam pun kai itu ana le asli ko kam dua ko mano ka tutup ha ibu doh ana agai war mohmai ko awo ke bayah ana le tutup memang nak buka le abu reje bekagara walaupun mensisik kelonteng kot kadang buanan hang pete ke nyo kamrama rago dia ni nang pole malam itu bilin tu rumah gedang lemai hoja lindu baru awai dah duit hoja
pegawai ya abang sakit eh gemak main rumahnya je tu ngzoyah pemuh eh ji hai di bini rumahnya bang di bini adu ni lah baik kalian perang bang adu ni kenyuk bang kenapa bang bang kuplah ruah ke kamu yang agak metah nampai babu baik dah tu tekan dan buk lagi kah kah macam-macam kuplah dua bang nampu malung bang kacau kau kai rupa halung nai bi happy ren da boglo sate lai bi ah sate bi hana kada pui tukang sate ana agam kaiwo iji kamramah ai iji nam lah menyama ni bang ambi kamramah ai gayan nam thon ku pula ja pri intensif ku nem tem sai lau mo kai pung dia ni nang hana le kecewa ka kecewa jaga-jaga hai anak dara baik sampai duduk kecewa jaga-jaga oh adinda baik sampai ayat ayangan bunda jaga-jaga oh adinda baik sampai duduk kecewa sampai kecewa dom dua di telewar uruh bajalan kena urung gerham kasoh oh musuh mume la ilai kun kamasau abo abe dom dua ebek kekerat aduh ebek kekerat abe ke saja yang kejit tunggum dua leulang apa puno melintai wadadu tak ebegat sebab kejadian muno nunggu kadang malam god hidungku ada kerja singa bungoh kaki penjuri tujuh yang kemah habis rukuk-rukuk tuan wate masa Umar bin Khattab pernah tidur uring ya lamar tidur urinang rupanya gayang katuha tunggu malam ya lamar baik di tuha oh gecet oh kaputih ka gecet oh rupanya balia menikah oh kagua di utele urinang katuha gorowana pekejit malamnya putih o kepemaah de manyo kalau dia menikah baik dia karu de o kecet padanya o kecet kecewa urinang guna oleh kecewa iji lapor bayah iya happy mengamuk marah dia kecewa bahwa menantu daripada beliau memang orang yang sudah berumur sekali rambutnya sudah ubanan tapi disemir singoh ji yang mengadu bahasa nama bengeh sana oma gesur kayak gepah tunggu kutakat di sini Umar trap kamu menipu orang banyak padahal kamu orang sudah jadi tua rambut kamu sudah ubanan malah kamu semir kenapa kamu tipu anak gadis orang sehingga dia mau nyotengku hanjit lagi ya itu yang menanjit musuhi waktu dia kena menikah dengan ini tak ada berjelas-jelas sampai tak ada waktu dia menikah dengan ay kelihatan dah berlepas yang awal leh. Nah, tenang mentang jodoh. Nah, jodoh tenang mentang be. Tenang mentang mami kau meninggal kaku. Nah, yang baik dah minta-minta adum doa tak jaga ador begat. Begat jaga. Yang lagi pakon tegian Sena Usman gemu kawin untuk kesekian kali dengan anak Muhammad. Gak jaga, gak jaga. Nanti gua Sena Usman layanan bagus, sopan terhadap suami, hakon kriuh bangke ngebalikot. Ya, temai tanya menanjit minyak sopan ngelako, lako galak ke tanya. Mamanya tanya gerd ngentuan bangkan teleke din tak wai hanggebi benepeti. Masa tak ken, tayo ken bau rinang dek teleke din bak abu. Tanya tak aduk ke dek, ke debek rumah sabi dek sayang orang yang minta rezeki. Abu, kamu leke din abu ba, baik leh menduk inai kampung, baik leh menduk sejandron. Pakan ne, sewa kedai-kedai sabuh abu kan. Ayah, ayah anak mit, pijak ke cuma cop.
Nah itu mong peng bacur ka fuyu dip dron sange nabu ilong pih je ku pubu pubut pula en. Ngesot aju abu 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 rina pu kakaya ke. Menya kakaya ka buka balako ke kayu sewa kelung tebok de. Kemenan hai abu abang ne cuma cop. Nyai rumahnya kan kan baje mentan cop ururung je cop. Nyanyan sayang tak melintai hanya jauh pekat mekalan sopan. Nte ura Jumat kadang-kadang je kemati di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhle go apa melintai lo na. Nya kemelintai lo na. Aku nak pegah aku kata pegah kata. Bangga tanya wajar wajar sebagai sifat manusia. Mama nak dengar melintai aku lawu go ibu dengar mangga mah. Mama nyanyian melintai aku lagi ada pegah puno. Abu lagi di nemu baik nak baik menyangka gelak ke menyangka gelak nam dua preh bah lebo namian menteng ai ibu kata nam dua na ta tuhan nam dua tenang menteng ngusur mai ha ha puka lagi weh nyan puka gelak ka bejuh bu ngai arah jaruanyo hang bibit hanjir mutepeh begede tapi menyatanyo berat tuan nunggu hanjir lagi di abu abang ngobegah lagi di nabu miak duk kedai sewa kedai-kedai sabo. Abang juga cemucap, long lembuga-buga miurap, sebab long ahli bagian ilmu urap. Ngusul aju wabur, alhamdulillah nak telat kalau kedin, sekarang mati ke ya kalau kedin. Ja aju mentua, ngusul mak tua, kupu menanekun. Walaupun hamil tengah yang lek, kembali menanekun. Kibah aku kau menaruh kok ke di uru abe. Malah dia ulah-ulah dengan tuan, lihat baju abu, abu, naruh kok tebak. Kibah melintir, menyanyian melintir, kamu ni ngayari orang. Kapalowo, palowo dah dah. Yang kejut giungi, yang giungi yang melintai. Baik barang kasau orang gua. Baik bang kaija ngoh Honda, kabaje steady kanya. Kadang menjadi 8, kau menjadi 7. Urunsi bang tua yang berbahagia. Pakon Utsman bin Affan dengku mengulang-ulang kenan. Karena urinangger. Pakon Nabi Muhammad mengulang-ulang ke perkawin ane dengan Utsman bin Affan. Karena menantunya okey, baik hadirin sekalian. Nyokunya perlihat contoh teladan. Lagi tanya bersama hadirin sekalian. Urinsi bapak tua, ujung-ujung daripada tanggungjawab rumah tangga adalah membawa rumah tangga bahagia dunia wal akhirat. Ini tujuan jangka panjang. Tujuan yang hakiki adalah bagaimana mengupayakan semaksimal mungkin menciptakan keluarga bahagia di dunia, hasanah fi dunia, ini jangka pendek. Dan yang paling penting adalah hasanah fil akhirat, ini kebahagiaan jangka panjang. U akhirat bomurumpo surga Allah. Wate kebangkit urul do bujroh nubil Allah. Bu selamat iman anak perumah mandub. Ini tugas rumah tangga hadirin sekalian. Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Apa yang kamu pimpin? Mulai dari anak istri kita. Kepada sampai kepada keluarga kita seluruhnya. Akan ditanyai oleh Allah SWT. Itu seminimal-minimal pertanyaan sesuai dengan apa yang kita pimpin saudara sekalian. Janji Allah surga akan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi akan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang muttaqin kepada Allah. Wati yang didengar surga Allah seluas langit dan bumi. Nah salah pengertian. Hai. Nah salah pengertian. Salah pengertian didengar surga Allah seluas langit dan bumi. Didengar penjelasan bupai. Baik lagi yang nafiru uriung. Wati lum begahilung lam ceramah. Surga Allah seluas langit dan bumi akan gebi kuring yang bertakwa. Siro ibu langkawan ketinyok jaro. Ustaz. Lun temayang bacut, lu tanyok jaro wate. Mampu nak tanya, lun guna tanyang sikrek. Syurga Allah seluas langit dan bumi. Nya. Malung guna tanyang, pak iduk neraka. Lam dakwah ke deng, tegelang nafah daripada ingat. Ilung-lung karut roh. Tahu ilung. Kedua-dua lembaga, bu. Tenang mentang roh, neraka mupat. Tenang, nentumnya temong, tenang mentang. Mereka dengannya, kau kuda yang temong gelung nunggu. Surganya seluas langit dan bumi, mengkarai tak menerka apa itu maksudnya? Ya, tentang kuasa Allah. Yang kau menolak jidron, bek sebagai salah pengertian dengan ceramah. Hai,
menyana urang tanyang surga Allah seluas langit dan bumi oh dah pegah mesti tanyang tu paiduk neraka nyan balik tanyang lagi lun balik tanyang baik ibu nyan. Kalau ibu ragu, kalau saya katakan surga Allah seluas langit dan bumi, kalau ibu tanya di mana pula letak neraka, maka saya akan menjawab ketika munculnya malam, ke mana siang. Oh wate katru ijak malam nyauroho kah nyan tabalik tanyang menan baik ragu tu tanyang dengan kuasa Allah. Yang paling penting dia dengar baik salah pengertian, baik salah mufum. Munya salah mufum, kah salah nak amalkan, kah salah bani iman syara bang tua hanya salah-salah. Mesti aku pegah letungku buat pengajian munya haid semayang wajib dan giwadang mehaid dadang tadua mehaid tadua yang mesti tak tanyang lau yang punya gelam jelas tak tanyang mehaid tadua, mehaid tadua tak eh mehaid tak eh mehaid tak eh nak tanyang lau yang tungku bicah mehaid ni eh nedang lagi tungku bicah sebab nak terubayaknya nurun temannya mehaid tak eh tungku mehaid tak eh ni jak-jak iji punya kajilah bila tak tanyang punya gelempah jilah je tak tanyang bila lagi serau urung mana serau urung yang mubat buat doktor waktu dia ke mubat buat doktor dia diperiksa oleh doktor ipegah oleh doktor pak nyon lagi seminggu ke nemi kotoran gelom kajilah anak kata yang empu kotoran lomba kak kata yang kedengar matang nemi kotoran kajit pak doktor mudah ke awal minggu ke keteruk ke jatuh waktu kera berangkat gue persiapkan kotoran gue semikir di kotoran ya bapa kotoran gue ingat punya dulu ada apa anda jemeh padahal punya menurut doktor dia pegah kotoran kan pasti dulu di amahan menan mentah itu dia pegah kaji dianggap kamu hok pak bes minggu depan kalau bapak kemari tolong dibawa kotorannya pak iya gue pikir dia kena hana gue pikir ke aedro gue hana mungkin ke putih meme eh mengekut elmo ngekut elmo sabah plu b dua tu kurang ngetop ngangkat gue bungko gue pegat ke kado be meri malaya bang geba geba ada gede bang doktor itu yang le doktor nak nemba kotoran nak apa yang apa ke pulutan ayah lebih nak pulang ngecok tu kotoran ya periksa le doktor baik hana itu pun pergi hana itu orang beda hana tinggal ke doktor kuri yang mek lemo icok kotoran ni periksa alam labor periksa oli periksa nyan kali periksa itu biar dulu lah ipegah bawa pak uno pak nyoku nanti irone jempung beda baju le yang jempung naliang naliang ngegelepak kaje nempiu mau pengen kita kurang aja belum lemo kupu tak pegah lom baju jempung. Emangnya saya lembu, kenapa saya dilarang makan rumput? Oh begini pak, menurut hasil penelitian kami, setelah kami teliti kotoran bapak, bapak banyak makan rumput. Jangan makan lagi pak, makanya penyakit ini parah sekali sudah pak. Mau pikiran gue nyanti, ingat ke kededau, pekejut menan. Oh, iki lu mau pak. Ya, nyan miscommunication. Nyan hanjit lagi yang saya rabak mentua. Nyan hanjit segai-segai lagi yang. Bujilah haji. Munya kajilah beli tak temanya. Sebab muno munya kajilah tak temanya. Mudamah mu o. Jawaban akan membingungkan kita sendiri. Kalau belum jelas tidak kita tanya. Justru kita akan salah berbuat. Dalam agama demikian. Artinya apa? Maka yang hal-hal yang tidak jelas masalah agama Allah. Mari kita tuntut ilmu. Umpamanya, nyo mesir dalam kampung udip dalam masyarakat. Mesir na uru meninggai. Nyan minyak tajak puajit dan minyak tajak dina Nabi Pahlal Allah. Niat dua bagu buka drah kitab di dengku. Kau menarik bantu dengar bahawa minyak na uru meninggai tajak taintat truk bak kuburan. Lidatat pahala Nabi Allah. Baik itu nyo kadang-kadang. Musumayang menyek tanuri. Ya entar kuburan hana urung oleh tajak tiar urumoh hana li ta entar urunyo ta entar gop singoh di entar getanyo buna hubungan ngenget dengan masyarakat. Hadirin sekalian yang ulun tuan biarkan. Kalau setiap keluarga memanage atau mengurus, memimpin keluarga masing-masing dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami pikir, kami yakin bahawa semua kita insyaallah akan baik. Maka dunia wal akhirah kita akan menjadi baik. Hasanah di dunia insyaallah akan kita capai, hasanah di akhirat
insya Allah pula akan kita peroleh. Kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan akhirat, kebahagiaan jangka panjang yang memang sangat didambakan oleh setiap insan manusia. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal adanya. Mudah-mudahan mandung gedanyo tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan jerah akan gepesane le Tuhan uradudau di tempat yang layak, yakni surga yang dijanjikan Allah bagi mereka-mereka yang muttaqin kepadanya. Demikian hadirin sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالرفيق الأعلى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأنثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعادة ولا تجعلنا من الشقاوة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحيينا بحياة العلماء ومسنا بموت العلماء ومسنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء والمساكين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك يا الله أما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله وبركاته.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wasallim wa radhiyallahu anhu. Terima kasih kepada pendengar sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda di mana kekurangan dan kejanggalan. Kepada Allah sebagai hamba Allah kami mohon ampun. Kepada pendengar sekalian kami mohon agar diperbanyak maaf. Hanya Allah yang kita sembah, kepadanya lah kita menyerahkan diri. Nasruminallah wa fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.